Musa Sleman berbahaya dan out of position. Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Resmi launching Rans Cilegon datangkan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia untuk dapat menuju Liga 1. Rans Cilegon FC resmi memperkenalkan pemain untuk menghadapi kompetisi Liga 2 2021 pada Jumat 23 April 2021. Ada 30 pemain yang berhasil dikumpulkan klub yang diakuisisi Raffi Ahmad itu. Serius ingin naik kasta ke Liga 1, Raffi Ahmad datangkan Christian Gonzalez sebagai bomber house goal yang sudah sangat terbukti kemampuannya. Guna memberi motivasi pemain muda untuk membuat Rans lebih bersaing lagi dengan para kontestan Liga 2 lainnya. Meskipun sudah tidak berusia muda lagi, eloko sapaan akrab Christian Gonzalez, yakni dirinya belum habis dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Gonzalez sendiri terakhir membela PSS dan PSIM di Liga 2. Dirinya telah mencetak 24 gol dari 36 penampilan. Bukti, usia hanyalah angka. Meskipun tidak segesit ketika bermain di Liga 1, Gonzalez diyakini masih memiliki magis yang membuat dirinya akan dengan mudah mencetak gol ke gawang lawan. Selain Gonzalez, tak tanggung-tanggung, pemain yang selalu membawa tim yang dibelanya promosi ke Liga 1 juga dihadirkan guna memberi energi positif dan juga sebagai jimat agar Rans dapat segera naik kasta di musim pertamanya. Raffi Ahmad juga membawa misi untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih maju dalam beberapa tahun ke depan. Hadirnya sebagai pemilik klub membawa angin segar dan perubahan bagi pesepak bolaan Indonesia. Kira-kira mampukah Raffi Ahmad dengan Rans Cilegon FC berbicara banyak di kompetisi Indonesia? Mari kita debatkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time.